Atas ucap tama yang telah disampaikan sebentar tadi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, meneruskan acara majlis kita pada pagi ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus untuk menyampaikan kuliah subuh pada pagi ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina maulana wa qudwatina wa uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dihormati tuan pengerusi majlis, seterusnya dip-dip kehormat muslimin muslimat sekalian. Sama-sama kita panjatkan banyak-banyak syukur kehadrat Allah SWT dengan limpah dan pertolongannya kita dapat berada di dalam rumah Allah yang begini mulia dalam hujung program munajat perdana. Mudah-mudahan kehadiran kita akan dicatat oleh Allah SWT sebagai suatu amal soleh, kalau tidak banyak pun sedikit. Kerana itulah yang akan kita bawa pada hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Al-Aziz, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzi min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diperdu, diwajibkan, dituliskan, dimestikan ke atas kamu dengan ibadah puasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat-umat yang sebelum kamu, supaya kamu menjadi umat yang takut kepada Allah. Allah mulakan ayat ini dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dan hujung ayatnya la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Kita bertuah sungguh kerana termasuk di dalam orang yang disebut pada baris yang pertama dalam ayat ini, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ulama-ulama akidah mengatakan wajib kita yakin bahawa kita adalah orang-orang yang beriman. Tak boleh kalau kita ragu, aku masuk tak kalangan orang beriman. Tak boleh gitu. Tak boleh kita sangsi, tak boleh kita ragu atau kita muskil. Aku ni orang beriman ke tak? Tak boleh. Jahat lagu mana kita, kita kena yakin akulah orang-orang yang beriman. Kalau kata orang baik, tak apa kita ragu. Wahai orang yang baik, aku ni orang baik ke tak? Tak apa. Tapi kalau bak beriman, tak boleh. Tak ada pilihan bagi kita, memang kita kena kata, kita kena yakin aku termasuk orang yang beriman. Tak boleh kita ragu tentang iman. Waktu dalam bab akidah, tak boleh ragu. Termasuk Al-Quran itu sendiri yang diturunkan pada bulan Ramadhan. Al-Quran dia mula ya bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim zalikal kitab, kemudian la raiba fi. La raiba fi maknanya tak boleh ragu. Kerana dia datang daripada Allah. Tapi kalau hak daripada kita, tak apa ragu. Sebab tu sebahagian daripada hukum-hukum fiqh kita boleh ragu. Nak sembahyang Isa, tadi sembahyang dah garik. Aku ada wuduk kedok lagi ya. Ketuk kedok ah. Tak apa. Sebab hak tu hak kita. Tapi kalau Quran tak boleh, pasal dia bukan hak kita. Dia daripada Allah. La raiba fi. Allah buat amaran mula-mula sekali masuk highway. La raiba fi. Yang mu akan baca lagi 114 surah, la raiba fi. Tak boleh ragu. Walaupun satu huruf,
Betul orang yang ragu satu huruf, dia bukan Islam. Dia jadi imam sekali malam tu, dia baca Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Zalikan kitabu la raiba fi. Kagam tu bila tegak, mana tu imam Alif Lam saja. Ming tu berasa-berasa ke tak ada ming tu. Berat nanang tu imam ni. Satu huruf saja ragu daripada Quran, daripada Allah, daripada Rasulullah, maka dia sudah rosak agama dia. Tapi kalau kita ragu hak diri kita, macam ketuk tadi lah, ketuk ni bukan hak agama, ketuk kedok, ketuk kedok, maka ulama fiqh kata ambil belah dok ketuk lah, boleh juga. Tapi kalau nak ambil belah ketuk, kena pergi ambil wuduk. Boleh kita ragu. Jangan pula aku ketuk kedok, ketuk kedok, seluar cari dah. Tu tak boleh ragu waktu. Apakah ketuk dah? Sebab tu benda-benda datang daripada Allah, tak boleh ragu. Quran daripada Allah, tak boleh ragu. Rezeki daripada Allah, tak boleh ragu. Nampak? Sekarang ini Allah bagi kita iman. Maka bila kita dengar mana-mana ayat orang ngajar, tok guru sebut, ulama sebut, wahai orang-orang yang beriman, bubuh lu nombor satu, aku orang yang beriman. Setengah ulama dia kata kalau kita ragu, aku ni masuk ya allazina amanu, orang tu kafir. Nampak? Jangan ragu. Walaupun jahat kita, nombor ekor dia 15 ping lah kocek, tapi dengar ya allazina amanu, aku orang yang beriman. Faham? Maka alhamdulillah kita yakin kita orang beriman, dan kita nak mati dalam keadaan beriman. Maka bertuah kalau kita muhasabah diri, ya Allah, aku orang beriman. Lawan orang beriman, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, min ahlil kitab, Yahudi Nasara wal musyrikin, atau yang sembah atau bekong, mereka ni khalidina fiha, kekal di dalam api neraka. Bila sebut orang kafir, maka kita yakin kita bukan kafir. Hak kedua pula. Nampak? Dengar ayat tentang orang kafir, dengar hadis tentang orang kafir, bubuh cepat-cepat, aku bukan di kalangan orang-orang yang kafir. Walaupun maknanya perangai kita macam kafir. Nampak? Mana perangai macam kafir? Orang puasa tak puasa. Dia puasa masa sahur. Pukul 12 beres KFC. Nampak? Walaupun begitu dia derhaka kepada Allah, dengar ayat kafir, aku bukan orang kafir. Mudah-mudahan dengan kita takut kepada kekufuran seperti itu, walaupun perangai kita macam kufur, macam kafir, maka Allah selamatkan kita mati dalam keadaan beriman. Nampak? Batu bila kita kira-kira aku orang yang beriman, Islam pula tu, maka inilah nikmat yang paling besar sekali yang kita ada. Maka bila lagi kita nak syukur? Nampak? Kita telah ada nikmat yang sangat besar. Dalam kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, kitab-kitab apa, fiqh ke, kitab-kitab besar, sebelum dia syarahkan dulu, huraikan hukum-hukum, dia akan syarahkan bismillah dulu. Sebab kitab-kitab ni mula dengan bismillah. Disapa kepada bismillahirrahmanirrahim. Maka ulama pun kata ar-rahmanu fid dunya war-rahimu fil akhirah. Allah ini sangat murah di dalam dunia. Murah siapa? Bi jalailin ni'am. Dengan nikmat yang besar-besar. Through so many years and so many changes, Olay Total Effects has helped me fight not just one, but seven signs of aging. So after all this time, my skin still looks young and radiant. PNG. Nikmat, dah boleh kira tak nikmat? Tak boleh kira. Kira, dah habis. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha, kata Allah. Kalau mu cuba nak kira nikmat Allah, kamu tidak akan mampu mengira. Tak usah kata nikmat dalam dunia. Nikmat hak tubuh badan kita. Kita balik lagi, kita ambil kalkulator. Bubuh bateri baru, jangan bateri lama. Kita pun kira tek-tek-tek-tek nikmat mata kita boleh nampak. Bila buka nampak color selalu. Bukan black and white dulu setengah jam, baru tubik color. Tak.
Nikmat telinga, nikmat boleh bercakap, boleh makan, boleh telang, boleh kecing, boleh berok, boleh bangun. Nikmat anak bini, nikmat pekerjaan, banyak kalau kita kira-kira, maka kalkulator kita jam. La tuhsuha, kamu tidak akan berjaya membilang banyaknya nikmat Allah. Semua nikmat-nikmat ini adalah keperluan bagi manusia. Sehingga Allah beri nikmat ni kepada orang kafir dan kepada orang Islam. Nampak? Orang kafir dapat tak nikmat? Dapat. Tu orang kafir boleh makan nasi? Orang kafir boleh bernafas tak? Boleh. Bernafas tu nikmat. Dan kalau kita kira boleh bernafas ni satu nikmat, nampak? Mampu tak kita nak bayar nikmat Allah di akhirat nanti? Tak mampu. Sebab tu kita, bila kita tidak kaji, kita tidak selidik, maka kita tidak akan dapat tahu nilai sebenar satu nikmat. Melainkan bila kita hilang nikmat tersebut. Contoh mudah, nikmat boleh bernafas. Nafas ni dua, tarik dan lepas. Eh, tarik. Doktor kata, kita pergi kat doktor, dia pun cek. Eh, dia ambil benda dia panggil tu. Kau bubuh dekat dada ni, doktor apa? Ni nak dibuh kat selinga ni. Ha, headphone, headphone. Nampak? Ha. Jadi dia, kita mari duduk kat dia, dia pun letak headphone dekat dada kita. Ha, tarik nafas, dia kata. Kita Wakcik tu tunggu. Siapa biru dah muka wakcik. Dan doktor tu jawab mesej. Ha, lepas. Ha, lepas. Ha, dua nikmat. Tarik dan lepas. Sebab bila kita tak boleh tarik dan bila kita tak boleh nak lepas, satu lagi nikmat tak ada. Nampak? Tapi hari-hari tak kita bernafas? Nak sepanjang masa tak? Kita kira tak? Daripada pagi tadi kita kira tak? Kita nafas. Oh, lega. Nafas pertama lega, nafas kedua lega juga. Nafas ketiga lega, keempat lega. Dah bila nak habis? Padang bilang apa? Oleh kerana kita tak bilang dan kita tidak heran langsung, maka kita lupa nak mengucapkan syukur nikmat boleh bernafas kepada Allah. Nampak? Ha, jadi kalau kita lupa sangat besarnya nikmat bernafas, balik ke pergi, suruh bini kita letak air dalam besen. Nampak? Masing-masing kena buat belaka. Tan Sri pun buat juga. Dah. Ha. Lepas tu kita selang kepala kita dalam besen. Kita tarik nafas boleh tak? Masa kepala kita nyelang dalam besen lagi. Besen biar ada air, jangan besen kosong. Nampak? Besen ada air, kita pun rendang kepala kita dalam air. Ha, nak tarik nafas boleh? Tak boleh. Pasal air masuk dalam paru-paru. Air masuk dalam hidung, lemah kita. Kita pun pegang hidung gini, nak tarik nafas tak boleh. Nak bila kita boleh tarik nafas? Nak kita boleh angkat kepala daripada air. Lega tak? Maka sekarang ni kita tak payah ada air. Lega tak sekarang? Tarik embuh, tarik embuh, tarik embuh. Itulah nikmat Allah yang sangat besar. Kalau kita nak tukar dengan masjidih yang kita pakai, nak kita nak bernafas ke nak masjidih? Nampak? Tak usah masjidih, harap mari kereta benda lagi. Ferrari, Porsche, Lamborghini, Kancil. Nah. Ha. Maka nikmat bernafas lebih kita nak. Pergilah di hospital mana pun, nak dia tak boleh bernafas, dia nak bernafas. Doktor buat keluar gas, doktor buat keluar inhaler supaya boleh bernafas. Doktor nak dia tak boleh bernafas, dia nak bernafas. Doktor buat keluar gas, doktor buat keluar inhaler supaya boleh bernafas. Doktor kata, pak cik ni kena bayar ni. Nah, alat ni 400 lebih. Pak cik kata 500 saya bayar nak bernafas aje. Nampak? Ah ha, itulah. Tak usah kira lah nak mata melihat dan sebagainya, rumah tangga, anak bini, pekerjaan, jawatan, kuasa sebagainya. Nikmat bernafas pun kita sudah tidak mengucapkan terima kasih kepada Allah. Sudah begitu lama. Betul tak? Ini masalah. Jadi inilah nikmat-nikmat Allah. Maka nikmat yang sangat besar lagi daripada bernafas, iaitulah iman dan Islam. Lagi daripada bernafas, iaitulah iman dan Islam.
Allah beri kita beriman. Kita lahir beriman. Sekarang kita Islam. Sekarang kita orang beriman. Kita bayang apa jadi kalau sekarang kita orang kafir. Apa jadi sekarang kalau kita Yahudi? Nampak? Allahu Rabbi. Lain daripada agama Islam, Allah tidak redha. Bila Allah tidak redha, kita hanya boleh mengecapi nikmat di dalam dunia. Tidak ada rahmat sekali-kali. Tapi kalau kita orang beriman dan Islam, kita ada rahmat daripada Allah. Walaupun kita berkaki ayam, tak ada pakaian langsung, telanjang kerana terlampau miskin. Tetapi bila Islam dan iman, maka dia dalam rahmat Allah. Nampak? Jadi dua nikmat ini saja. Hak lain kita tak mampu bilang. Ini ajalail minan ni'am, yang sangat besar daripada nikmat-nikmat. Maka tolonglah berterima kasih dengan kita ada dua nikmat tersebut. Iman dan Islam. Iman iaitulah menafikan kekalnya kita di dalam api neraka Allah kalau kita berdosa. Dan Islam adalah menafikan terus daripada masuk ke dalam neraka Allah. Kerana iman dan Islam lah yang akan membawa, memimpin kita terus kepada syurga Allah, negeri destinasi yang terakhir bagi kita. Hak kita duduk susah payah selama ni dengan sembahyang, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji, dengan mengaji, dengan macam-macam ibadat, kerana nak balik kepada kampung asal. Sebab itulah program-program seperti ini adalah suatu peluang bagi kita. Yang Allah telah tulis daripada azali. Ini program daripada Qiyamulai, daripada semalam, daripada terawih. Allah tulis siap dah. Bila Allah tulis ni? Ada dalam satu hadis, 50 ribu tahun sebelum dicipta langit dan bumi. Sebab tu kita hadis sekarang bukan dengan bijak terror kita. Tapi ini ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kena berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebatnya Allah. Kita duduk sekarang dalam keadaan ramah-ramah. Duduk saja dalam masjid, dakwah benda dah, turun rahmat dah. Belum kita sebut Subhanallah, sebelum kita qiyamulai, sebelum kita semayang, sebelum kita ngajar atau kita bertaklim, mendengar, telah pun dalam rahmat Allah. Kerana sebut dalam hadis, khairul buka'ah fil ardi masajiduha au kama qala, sebaik-baik tempat atas bumi ni atau di planet mana pun, rumah-rumah Allah. Nampak? Kita buat rumah kita harga 8 million. Oh hebat, 8 juta. Dapur 4 juta. Kolam renang saja besar kok tenis. Untuk bibik saja suku kolam renang. Oh hebatlah kita. Nampak? Tapi hebat lagi rumah Allah. Walaupun masjid tu sengit dah nak teruntuh, pasal di rumah Allah masuk dalam hadis tadi, khairul buka'ah, sebaik-baik bangunan, sebaik-baik tempat, hak paling hebat pada alam ini, pada bumi ini adalah masjid. Nampak? Sebab tu imam tadi ada berdoa, Allahumma ja'al jam'ana haza jam'am marhuma. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami ni, kita berhimpun ni sekarang ni, perhimpunan yang marhuma, yang Allah sayang. Marhum-marhum ni mana Allah sayang, bukan mati. Orang Melayu almarhum mati. Ni bawakan orang Melayu. Kita betul balik, almarhum bukan orang mati. Cuma biasa dengan orang Melayu, dia orang sebut almarhum mana untuk orang mati. Sebenarnya dia doa. Maknanya bila sebut mana pak mak, almarhum pak mak, mana mati dah almarhum, maksudnya mudah-mudahan Allah sayang kepada pak mak. Tapi siapa ke zaman sekarang orang Melayu dengan almarhum orang mati. Patut almarhum ini satu doa yang patut kita sebarkan untuk orang mati dan orang hidup. Nampak? Tapi payahlah orang nak terima. Ini yang dihormati almarhum Tan Sri Khalid. Tan Sri pun pucatlah dulu. Hai panjang ni. Warna dia ni. Nampak? Pergi jumpa doktor selalu kaki. Tak ada takut benda. Almarhum bukan orang mati. Almarhum maknanya yang dirahmati. Isim maf'ul dalam bahasa Arab. Nampak? Waktu minta-minta kita ni jam'an marhumah. Perhimpunan kita ini mendapat rahmat. Apa makna rahmat?
Allah sayang perhimpunan kita. Dan Allah sayang kita dapat apa? Allah sayang dapat syurga. Syurgalah perjalanan yang terakhir. Kita nak pahala, pahala kita nak buat benda. Kita nak pergi jual kedai, nak kita timbang. Tak laku. Timbang di akhirat. Banyak masuk syurga, sikit tak boleh masuk. Nak? Ha, jadi pahala-pahala, ganjaran-ganjaran, fadilat-fadilat ni untuk apa? Untuk timbang. Ha, lepas tu timbang-menimbang ni penting dalam kehidupan. Nampak? Lepas tu banyak dalam Quran ayat tentang timbang, betul tak? Amma man sakulat mawazinuhu wa huwa fi 'aishatin radiyah. Barang siapa yang berat timbang, dia timbang berat, maka dia akan duduk di tempat yang dia suka. Di mana? Syurga. Neh. Ha, jadi hak kita duk timbang atas dalam dunia ini timbang juga. Tapi hak kita sebenarnya kita sedang mengumpulkan benda-benda yang akan ditimbang. Betul tak? Amalan baik kita dan amalan jahat kita, kita nak timbang tak? Tak mahu timbang, tapi akan ditimbang. Tapi biarlah, walaupun kita banyak amalan jahat, kita harap tidak ditimbang. Nampak? Kerana kalau timbang, balik awal kita. Nampak? Lagu mana tak mahu bagi timbang? Yang pertama, kita padangkan dulu dengan liquid paper, iaitu taubat. Nampak? Ha. Yang kedua, kita banyak berselawat. Orang yang banyak berselawat dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Neh. Ha. Jadi kita nak perhimpunan kita ini supaya dapat rahmat. Dan alhamdulillah sebut mana-mana dalam hadis, siapa yang berkumpul dalam satu tempat mengingati Allah, sama ada di itu majlis selawat, majlis zikir, majlis tarekat, majlis tasawuf, majlis tafaqquh fiddin, majlis ta'lim, majlis baca Quran, walaupun baca ikhra, alik beta, ataupun duduk nyandol di tiang sejik, maka dia dapat rahmat daripada Allah. Nampak? Jangan main masjid. Kita masuk, duduk nyandol. Dah buat benda, kita tak ada, tasbih tak ada, nyandol gitu. Bila nak dapat waisang? Dia dalam rahmat Allah, kerana dia duduk dalam rumah Allah. Betul tak? Itu baru duduk nyandol. Belum disebut subhanallah, belum lagi disebut berselawat dan seumpamanya. Nampak? Eh? Ambo duduk saja dalam masjid pun dapat pahala dah. Ya, sebab mu ada dua modal yang besar. Apa dia modal? Iman dan Islam. Kalau tak ada dua ni, beribadat lagu mana pun, satu sen pun tidak akan dapat di akhirat nanti. Para pendeta Yahudi, ni dalam gereja maknanya, paderi-paderi Kristian, siapa tak kahwin semayang. Dalam agama Kristian dia kata tak boleh kahwin, maknanya paderi-paderi Kristian, siapa tak kahwin semayang. Dalam agama Kristian dia kata tak boleh kahwin. Kalau kahwin jadi macam orang biasa. Ha, jadi mu ni adalah tentera-tentera Allah, nak pekerja-pekerja dengan Tuhan, tak boleh kahwin. Ha, ni bohongnya. Neh, paderi tak boleh kahwin, sister pun tak boleh kahwin. Akhirnya ni kahwin senyak-senyak dalam gereja. Nak, ha? Berlakulah. Sehingga berlaku apa benda ni? Homosek, neh? Lesbian di kalangan rahib-rahib. Nampak? Pasal dia nak melawan fitrah. Padahal fitrah manusia itu bila dia besar dia kena kahwin. Faham tak? Kecil tak apalah. Kecil dia tak kahwin, dia main kahwin-kahwin. Ah tu kecil, neh, umur 6 tahun main kahwin-kahwin. Kahwin sungguh? Tak, main kahwin-kahwin je. Neh, lepas tu baliklah. Eh, hak lelaki umur 6 tahun, hak puan umur 5 tahun. Neh, dah kita main dia kemarin main geng, main tembok-tembok. Hari ni main dia main kahwin-kahwin pula. Nah. Duduk atas gu ayah je kahwin. Kawan-kawan dia pun simbah pasir. Ha tak? Ha, bunga mangga lah. Ya, neh dengar apa benda jiruh air, air mawar. Habis kahwin, balik rumah masing-masing mandi. Hak lelaki kena pingat. Main sama ni. Pingat. Nampak tak? Ha, tu bukan kahwin sungguh, tu budak-budak main-main kahwin. Dan bila kita besar, mesti kita kena kahwin. Kerana pokok pun kahwin. Betul tak? Neh? Jabat pertanian tu rupanya dia ada juru nikah. Kita ingat ke jabat agama? Jabat pertanian dia ada juru nikah, saksi. Neh, kita rupanya nikah pokok. Di jabat pertanian dia orang buat benih-benih yang baik, dia kahwin, dia cantum benih. Faham tak? Kahwinlah tu dalam istilah, faham? Pokok jatang, rambut tang,
kahwin dengan pokok yang butang hok tina. Nak comel, buahnya jadi comel. Neh, ni pula benih deriang. D42 dengan A43 keluar C4. Deh, maknanya dia akan siap ke? Tapi maknanya kalau pokok pun kahwin, maka kita gitulah indahnya, hebatnya Allah kahwin. Tetapi bila tidak kahwin sekalipun, siapa jadi padri, siapa jadi rahib, beribadat kepada Allah. Ada yang puasa 40 hari tak makan, macam pendeta Yahudi, 40 hari tak makan. Neh, tak makan tu tak makan dagingnya lah. Minum air boleh, biskut boleh. Puasa pesen dia. Dalam lagu tu pun Allah tidak akan menilai sedikit pun amalan orang-orang ini, kerana dua modal dia tak ada, iman dan Islam. Batu berbahagialah kita, dan kita berseronoklah, bergembiralah. Nak kena rasa hebatlah. Walau kita jahat banyak dosa sekalipun, tetapi kita masih iman dan Islam. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, semua orang Islam adalah wali Allah, walau kana fasiqa, sekalipun dia orang fasik, sekalipun dia minum arak, tapi dia ada syahadah dalam hati dia. Dia yakin Allah itu Tuhan yang sebenar. Dia yakin bahawa Nabi Muhammad memang utusan Allah. Dia juga adalah wali Allah, walaupun dia banyak dosa. Kerana inilah orang-orang yang hanya layak masuk ke dalam syurga Allah. Tapi jangan kita kata, dah aku wali, aku nak start minum rock semula, aku nak start main mic-off semula, pakai ustaz kata dia wali lagi. Tak, jangan jadi lagu tu. Maksudnya nak bandingkan dengan orang-orang kafir. Hebat lagu mana ibadat pun, satu sen pun tidak dinilai oleh Allah. Maka kita bila ada dua basic yang utama, iman dan Islam, duduk nyandor saja di dinding masjid pun dikira pahala. Dalam hadis yang lain, tiap-tiap musibah yang menimpa orang Islam dapat pahala, walaupun hanyalah selumbur. Selumbur tak ada selumbur? Sini panggil benda? Selumbur. Kena panggil selumbur. Selumbur ni macam ke kat kayu tu, dia ada tajam sikit, pak kena tangan. Nampak? Orat kayu tu. Benda ni? Selumbur. Sini panggil selumbur. Selumbur. Walaupun selumbur masuk, bukan kata takkan nak pergi jahit hospital masuk selumbur. Ataupun MC 8 hari. Nampak? Atau MC 5 hari. Cabut gitu je, pedih. Lepas tu, siapa petang tak sakit? Dok sekejap sangat. Maka Allah beri satu pahala, ampun, satu dosa. Benda kecil. Pasal apa tu? Pasal dia orang Islam. Itu lebihnya Islam. Dan kita bukan saja-saja Islam. Nak semayang pula, puasa pula, ada qiyamulai pula. Nak buat pula dalam rumah Allah yang begini hebat. Nak, maka banyaknya nikmat Allah. Dua malam lepas kita dijemput kuliah dalam istana Kelantan. Tak pernah berlaku lagi jemput kuliah dalam istana. Oleh kerana orang mari serbu ramai sangat, dia patut muat dewan tu 4,000 orang, tapi sudah masuk 6,000 orang. Bila 6,000 orang, orang sudah melambak naik atas petah, dialihkan sultan masuk dalam bilik. Takut terkepik. Nampak? Nah, ini yang berlaku fenomena sekarang. Tapi yang tak mahu dengan benda agama, tak jadi apa juga. Padahal Allah beri kemuliaan agama sampai dalam istana. Sekarang, malam ni, hari ni, pagi ni, dalam masjid yang paling hebat, masjid yang paling besar. Tapi bagi orang yang tertutup, tak ada masalah bagi dia. Mu nak buat di masjid ke, nak buat di mana, aku tak peduli. Tak penting pun bagi aku. Nampak? Inilah kita kena bersyukur banyak-banyak, kita menjadi tetamu Allah. Walau tidak pun 30 malam, satu malam kita menjadi tetamu Allah. Walaupun tidak sepanjang malam, dua rakaat, kata Imam Ibn Salah, kita menjadi tetamu Allah pada malam Ramadan, sudah memadai menjadi benteng kepada kita daripada azab neraka Allah di Yaumul Mahsyar nanti. Jadi saya diwakilkan untuk melancarkan kutipan derma bagi membantu umat Islam di Syria yang sangat dan sedang dizalimi oleh rejim Bashar al-Assad. Jadi sumbangan juga akan diberi untuk Ihya Ramadan belia negeri Selangor. Jadi sumbangan-sumbangan yang akan kita sampaikan akan diberi kepada dua tabung tersebut. Nampak? Kemudian kereta pelit QTB 7733 dan Putrajaya 8461 dan BET 66
Ha, bukan nak jual ni, minta alih kenderaan anda. Ah, nampak. Kita ada di mana saja bila kita Islam dan kita iman, tidak ada lain kita akan mendapat pahala, 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 pahala. Orang tanya kepada seorang ulama Mesir, dia kata orang kafir ni yang suka sedekah, buat kebajikan, buat rumah anak yatim, macam-macam buat kebajikan, adakah dia akan dimasukkan dalam syurga? Ulama ni jawab, tak. Syurga neraka ni bukan milik ulama, bukan milik tok guru, bukan milik kita, milik Allah. Jadi bila milik Allah, dia yang tuang punya, kena ikut kata tuang punya. Maka tuang punya bercerita tentang neraka. Neraka ni siapa punya? Fattakun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Wahai manusia, ndaklah kamu takut kepada neraka. Yang neraka ni bahan bakar dia adalah batu-batu berhala dan manusia, yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bukan beragama Islam. Jadi mana-mana ulama pun dia akan jawab, orang kafir tempatnya bukan syurga tapi neraka. Selama-lamanya? Ya, tanya tuang dia. Allah jawab selama-lama. Khalidina fiha selama-lama. Dan lagu mana balasan Allah? Dia buat baik daripada muda sampai kemati buat baik. Kita tengok ada bintang-bintang Hollywood yang kerja dia pergi berjalan malam-malam di bandar raya besar-besar. Nampak? Beri makan ke orang gelandangan, dia panggil. Neh, orang darwish, orang miskin yang tak ada rumah. Jawabnya Allah beri kepada dia panjang umur dan murah rezeki di dalam dunia saja, tetapi tidak selepas daripada dia mati. Kerana dia tidak ada iman dan Islam. Nampak? Neh? Batu sebaik-baik manusia, orang itu Islam. Sebaik-baik Islam yang taat pada perintah agamanya. Neh? Jahat lagu mana pun orang Islam, dia di sisi Allah lebih baik daripada orang kafir. Dua kalimah syahadah yang sangat ringan ni saja menyebabkan seorang itu tidak layak untuk mendapat syurga Allah. Semalam sebelum turun ke apa program, saya jumpa di lobi hotel seorang pemuda daripada Kanada, baru convert masuk Islam. Dia mari ke Malaysia kerana nak menunaikan ibadat puasa. Dia masuk Islam, keluarga dia menentang, tak suka dia masuk Islam, jadi tak beri kerjasama dalam bab puasa. Neh, semayang tu boleh lah. Neh, sekejap-sekejap 5 minit, puasa ni 12 jam. Nampak? Jadi dia mari ke Malaysia ambil duit, berhenti cuti kerja kerana nak puasa, nak sempurna sebulan di Malaysia. Nampak hebat dia. Neh, mari beribu-ribu. Kanada, Kanada ni atas pada Kelang ni. Jauh tu. Nak. Ha. Dia nak maknanya sempurna ibadat puasa, padahal sempurna lagu mana pun wallahu a'lam lah. Neh, ha, tu kata keimanan. Kita sebelah masjid je tak mari, siapa tua dah Tok Bilal. Dia boleh mati Tok Bilal. Tak mari juga. Dia tanya bini dia, eh azang tadi bunyi lain. Tok Bilal hok biasa-biasa mana? Mati dah bang. Ho inna lillah. Dia pandai kata inna. Mati. Bila bang tu dari muda sampai tua, sampai mati terus, dia tak mari juga di masjid. Neh, dia mari semayang raya saja. Orang buat kuliah tak mari, tapakuh piding tak mari, kiamulai pun tak ada juga. Bila mari semayang raya? Ho, dengan spek hitam, baju Melayu belang, sokok tinggi. Tak. Ha. Jadi raya baru nak mari. Neh. Ha. Jadi malaikat kata, eh orang mana pula ni, hari raya baru mari, tak aje tengok muka dia. Neh. Ha. Masalah kita ni, masalah. Nampak? Muda sangat dengan t-shirt pakai seluar gitu je. Orang putih lah daripada Kanada, beri salam. Nak comel je. Dia pun khabar susah nak dapat kerjasama, dan dia nak tarik sekarang isteri dia pula masuk Islam. Isteri dia masih lagi kafir. Nak ditanya kita macam mana nak tarik isteri dia? Neh, ha, neh. Itulah orang muda daripada Kanada ambil tiket wallahu alam berapa tambang tak tahu. Nak nak mari sini kerana nak mengerjakan ibadat puasa. Nak, ha, bila tu Allah kehendaki. Bila Allah kehendak, jadi mudah bagi dia. Neh,
Ha, kita bila Allah tak nak, semayang pun tidak. Neh, serik lalu highway tu serik. Asal tak berhenti, lohor pun tak berhenti juga. Nah, ha, bukan Ferrari, kancil. Nampak tak? Neh, Allah baru bagi sikit baru, tak berhenti dah semayang. Faham tak? Ha, nah, ini. Jadi kita kaji-kaji balik, Allahu Rabbi, banyak sangat nikmat Allah kepada kita. Apa lagi yang kita perlu tunggu? Bayar balik budi Allah. Dia panggil umat yang mengenang budi Rasulullah, hamba yang mengenang budi Allah. Kita jalan-jalan-jalan bawa anak kita, jumpa kawan kita bagi duit RM10. Anak kita senyap. Ayah dia kata, lain kali kata terima kasih. Jangan senyap gitu. Dia ajar anak dia ucap terima kasih. Tapi ayah tak terima kasih kepada Allah. Boleh bernafas 40 tahun dah, tak mengenang budi Allah. Mata boleh lihat berpuluh-puluh tahun dah, tidak berterima kasih kepada Allah. Nampak? Program-program yang orang buat untuk mengimarahkan rumah Allah, tak ada kena-mengena bagi dia. Yang dia tahu, keluar pagi, balik petang. Pagi panskat, balik panskat. Balik petang, tak pergi masjid, terus ambil anak bini untuk makan minum. Sama macam lembu, sama macam kambing. Nampak? Neh? Ha. Sedangkan kita, banyak sangat kita ambil nikmat. Kadang-kadang kita nak tengok nikmat ni banyak tak? Sedikit itu nikmat. Nah, sedikit adalah nikmat. Sebab tu bila kita makan benda yang sedikit, alhamdulillah. Kita benda banyak, alhamdulillah. Balik rumah buka puasa nak tengok lauk tu. Nah, letih sampai 6:30 ni, buka tudung saji, tengok ayam sekor. Ayam benda apa panggil? Budak-budak Terengganu dipanggil ayam kena seksa. Kau jual petang-petang banyak tu masuk besi. Ayang? Ayang golek? Haa, budak-budaknya panggil ayang kena seksa. Nampak? Sekor ayang dalam atas meja. Besi tak buang lagi. Faham tak? Ha. Alhamdulillah. Kata tu lelaki. Nak, pasal apa? Pasal ayang sekor. Neh, dia makan ayang, bini dia makan besi tu. Neh. Tapi kali dia balik, dia tengok ikan kering. Dua ekor duduk dalam piring. Ha. Ikan kering ya? Dia tak kata alhamdulillah. Padahal ikan kering tu gaul dengan nasi bubur cicak je. Nampak tak? Cicak 2-3 titik, ikan kering sekeping. Allah Rabbi menjadi hidangan para raja di zaman dahulu kala. Tuan tak? Woi, raja zaman dulu, dia makan dia kelah dah. Tapi kalau nak banding sini, makan. Through so many years and so many changes, Olay Total Effects has helped me fight not just one, but 7 signs of aging. So after all this time, my skin still looks young and radiant. Benda yang besar banyak baru kita kata nikmat. Sini silap kita. Bila kita dak kata nikmat benda yang kecil, kita dak kata alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Dan kan alhamdulillah fi kulli halin, pada segenap keadaan. Walaupun lauk tak sedap, alhamdulillah. Sedap, alhamdulillah. Lauk biasa, alhamdulillah. Alhamdulillah sama Allah sayang orang tu. Sebab ni dia kata, orang yang mendapat 2 kemenangan, masa berbuka, masa puasa. Nah, masa buka, dia mendapat kemenangan. Tengok lauk, tak kira lauk apa, alhamdulillah, segala puji milikmu ya Allah. Nampak? Yang telah mengaturkan rezeki aku begini, 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 begini. Nah, kita dak, bila buka puasa, tak dapat pahala apa-apa. Nak dak ingat kepada Allah. Puasa kerana Islam, puasa ikut rukun Islam. Bila buka, tak ingat Tuhan punya hukum puasa, iaitu Allah. Budak-budak tadika nak buka puasa, baca doa. Kita tua dah, tak baca doa. Baca doa tu bukan wajib, tapi tanda kita ingat Allah telah aturkan. Kita berlelah payah, berdahaga, berlapar sepanjang hari, Allah siapkan hidangan. Walaupun hidangan biasa-biasa je, tapi persiapan ini sebenarnya daripada langit, daripada Allah, dan yang ditakdir sebagai qada dan qadar, ketentuan daripada Allah. Maka bacalah sedikit doa, tanda kita berterima kasih. Dok juga baca doa. Puasa, buka puasa, terus minum air. Buka puasa, terus makan nasi. Budak kecil umur 7 tahun, baca doa. Toki 75 tahun, dok baca doa. Ini masalah kita. Neh, walaupun kita kata benda ni sunat je, tapi ni tanda orang yang beradab dengan Allah. Nah, adab ni penting juga. Bak kali orang tanya kita, pocik-pocik, boleh tahu tak kat mana rumah Pak Mak? Kita pun tunjuk dengan kaki. Nah, akak kaki sebelah.
belah ni lepas tu corner kiri sikit. Depan pada rumah JKK, ya tu. Dah. Ha. Orang tu tahu tak kalau kita angkat kaki? Tahu tak? Tahulah pasal kita tunjuk dengan kaki. Tetapi molek tak tunjuk kaki? Tak molek. Begitu juga. Tak wajibnya kita baca doa. Tetapi itu tandanya kita beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak? Benda yang kecil-kecil saja. Nah, sebab itulah. Jangan sia-siakan majlis ilmu. Jangan. Kalau kita ada kerja mustahak, tak ada masalah lah. Tapi kalau tak ada kerja mustahak, berlalu gitu saja tiap-tiap kuliah. Nah, habis gitu saja. Dalam keadaan kita tidak berilmu pun. Nah, bukan kata benda besar. Nah, macam mana kita nak hidupkan balik hadarah Islamiah, nak kembalikan Islam ni gemilang terbilang. Nah, sedangkan benda kecil kita tak tahu. Doa keluar tanda, ramai mana kita tak tahu. Nah, kerja benda, kontraktor, beres boh. Nampak? Dah projek kan dia? Projek dapat, Alhamdulillah dapat projek, beres. Oh, tu kereta dia tu. 7 Siri. Dia 5 Siri tak main bawah. Dia keras sikit belakang. Nampak? 7 Siri bawah. Oh, baca doa keluar tanda ingat? Oh, sorry. Tak ingat. Doa keluar tanda tak ingat. Rasulullah buih mulut aja. Nak? Kita. Kalau kita nak kira diri lah. Muhasabah. Hebat ke tak hebat aku ni? Doa keluar tanda pun tidak ingat. Sedangkan bila kita keluar tanda, kita baru lagi diberi nikmat oleh Allah. Bacalah doa. Dia tu nikmat dia, kita bukan makan lah tanda. Betul dah tak makan, tapi mu keluar benda yang mu makan. Kecing berok. Kecing tu nikmat. Berok tu nikmat. Dah mana? Tanda syukur pada Allah. Nak? Dia tu doa. Bukan saya tak makan dalam jambang. Bukan makan awak kecing berok. Buang air besar, buang air kecil. Itu nikmat. Lebih besar daripada nikmat masuk. Nikmat keluar lebih bernilai, lebih mahal daripada nikmat masuk. Nikmat masuk makan, minum. Nikmat keluar, berok, kecing. Faham? Sebab tu nak makan, baca doa. Alhamdulillah. Berok, Alhamdulillah. Kecing, Alhamdulillah. Nabi ajar. Habis kitab-kitab hadis, semua sebut doa keluar tanda. Nabi pesan pada umat ni. Benda yang sangat remeh tetapi sangat bernilai. Nah. Kita dah anak berapa dah? Anak 4 orang dah. Tak pernah baca doa keluar tanda. Rambut berubah dah. Bulu tiak putih. Dah baca juga doa keluar tanda. Tak reti. Kalau kita tak pandai nak tafsir surah Lut, taklah hina sangat. Kita tak hafal surah An-Nisa, tidaklah hina sangat. Tapi doa keluar tanda kita tak pandai nak baca. Faham-fahamlah. Memang kamang-kamang sepanah hidup terus kita ni. Nak, cuba juru nikah tanya. Sebelum saya mengakad nikahkan pengantin, saya akan tanya satu soalan mudah. Tandanya pengantin akan menjadi pemimpin dalam rumah tangga nanti. Bolehkah pengantin membaca doa keluar tandas atau masuk tandas? Pengantin pun kata, Tok Imam, boleh saya ke tandas? Faham tak? Pengantin terkecing, tak ingat. Nampak tak? Neh? Dia masuklah tandas, dia halau ayah dia. Ayuh, Tok Kodi tanya ni, doa masuk tandas. Nampak? Ayuh dia pun, Allah mu ni bodoh, gitu pun tak tahu juga. Allah barkabira, Alhamdulillah kasira. Faham tak? Doa iftitah terus bagi. Dengan ayah-ayah balik awal. Nah, ini benda ni kecil je, tapi dah kita ni tak ambil herat, betul tak? Maka kita tidak tahu. Kalau benda yang kecil pun kita tidak tahu, macam mana kita nak gemilangkan balik Islam, sehingga Islam menakluk Andalus dan selatan habis daripada sebahagian daripada negara Eropah. Betul tak? Kerana cemerlangnya umat di zaman itu dengan keilmuan dan seumpamanya. Kita ni cemerlang dari segi, nampak, kemajuan sahaja tak? Dari segi spiritual kita masih lagi tidak cemerlang mana. Jadi, biarlah kita gilap balik nur cahaya iman dan Islam yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam roh kita. Kita beri santapan-santapan yang mengenyangkan rohani kita. Baru balance dengan santapan jasmani kita. Duk makan nasi, duk makan chicken chop begitu-begini. Nah, maka rohani kita biar sama kenyang. Barulah jadi kita duk aturan ataupun gabungan rohani dan jasmani yang menjadi pemimpin atau khalifatullah fil ardi. Nah, jadi
penghujung daripada tazkirah ini, sebelum saya menjawab dua soalan, kita adalah orang Islam, kita adalah orang yang beriman. Dua ni kita yakin. Apa makna iman? Apa makna Islam? Bila kita iman, kita dipanggil mukmin. Bila kita Islam, kita dipanggil Muslim. Iaitulah keyakinan kita sungguh-sungguh kepada Allah, dialah Tuhan yang sebenar. Keyakinan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dalam Islamnya kita simpulkan dalam kalimah syahadah. Jadi Islam dengan lisan, iman dengan hati kita. Ada orang tanya, kenapa kita hanya sebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Aku naik saksi hanya Allah itu Tuhan yang sebenar. Tak apalah, Allah itu satu. Tapi kalau Nabi, kenapa saja? Bapa tak banyak. Kan Nabi itu ramai. Kan 25 rasul. Takkan kita nak syahadah dengan 25 orang rasul pula? Orang nak kafir, nak masuk Islam, nak syahadah dengan 25 rasul. Nampak? Jawabnya ulama, semuanya rasul ke, malaikat ke, jin ke, syurga ke, neraka ke, semayang ke, haji ke, qiyamulail ke, bab masjid ke, dosa ke, pahala ke, akhirat, syurga, neraka, semuanya datang dari seorang je, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang membawa kepada kita semua ni. Maka cukup disimpulkan dengan seorang saja. Maka bila sebut seorang saja Muhammad, maka masuk segala nabi dan rasul yang lain. Nampak? Neh. Sebab itulah bila kita kata rombongan, neh. Mana mari seorang saja, mana dang rombongannya. Cukup sudah. Nah, dia kata ketibaan yang mulia sultan, nampak? Maka orang pun bangun belaka. Kenapa tak sebut semua yang mari? Tiga buah bah. Nah, umpamanya. Ataupun disebut maknanya raja ni apa sekian telah menakluk negara Mesir. Dah bukan dia seorang, ada jeneral, nah ada brigadier jeneral, ada lieutenant, takkan nak sebut semua. Nah, jadi sebut seorang saja, dengan dialah maka yang lain termasuk. Maka sebut Rasulullah seorang, dialah punca agamanya. Daripada dialah kita kenal Allah. Daripada dialah kita kenal malaikat, kita kenal Quran, kita kenal kitab, kita kenal hukum, kita kenal halal haram, kubur, mahsyar, syurga, neraka, dosa, pahala. Maka simpulkan dengan seorang sahaja. Neh? Dalam dua kalimah syahadah. Dan kita jaga betul-betul iman dan Islam kita, kerana iman dan Islam kita sama macam semayang. Semayang dia boleh batal, iman dan Islam pun dia boleh batal juga. Nah, kalau semayang, apa yang membatalkan semayang? Ketuk. Batal semayang tak? Ketuk. Berapa kali ketuk batal? Sekali ketuk saja. Walaupun dia orang jahil atau dia ulama besar. Dia ketuk. Orang kata tak batal lagi. Sebab apa? Pasal dia imam besar. Dan imam besar kena berapa? 7 kali ketuk. Faham tak? Pasal dia imam besar. Dah kalau imam kapung sekali muk tu kamu farakah dah. Ini 7 kali sekali mufarakah lalu. Dah walaupun ulama mana sekalipun, sekali je ketuk batas lalu wuduk. Nah, tak perlu banyak kali. Maka begitu juga dengan syahadah kita, dengan iman kita, sekali saja sudah ranap punah jahanam iman dan Islam kita. Batu kita belajar yang membatalkan wuduk, kita belajar yang membatalkan haji, kita belajar yang membatalkan puasa. Maka yang paling banyak yang membatalkan iman dan Islam. Nah, jadi kadang-kadang kita tak tahu iman dan Islam kita batal. Maka jadidu imanakum, perbaharuilah selalu iman kamu. Wa aksiru min qawli la ilaha illallah, banyakkan sebut la ilaha illallah. Mana tahu kita ada buat benda yang merosakkan akidah kita. Nah, kita duduk saja banyakkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Naik motosikal, sapa kat traffic light. Nak gerak tengok merah, merah berhenti lah. Seluruh dunia traffic light merah berhenti. Faham? Kuning berjaga-jaga. Hijau jalan. Tak ada kita traffic light biru. Dia semua hijau belaka jalan. Nah. Jadi bila sapa merah kita berhenti RZ kita, kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hijau kita pun jalan dapat 3 kali.
Nabi kata afdalu ma qultu wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah au kama qala. Sebaik-baik kalimah yang aku sebut dan nabi-nabi yang sebelum aku sebut adalah zikir la ilaha illallah. Mak rempit tadi tunggu api hijau, dia dang kata tiga kali. Tak salah tiga lah kata ulama, dia dang berkata sekali saja. Kalau dia ada buat silap dalam akidah, maka Allah telah perbaharui akan imannya. Ini kelebihan. Nampak? Lepas tu, alaikum bi majalisil ulama', sentiasalah dengan majlis-majlis ulama' seperti yang ada banyak sekarang terdapat di dalam. Di negeri Terengganu, nak bukan kuliah subuh lah, kuliah maghrib yang dihadiri, yang mari mengajarnya nak imam besar negeri, yang mari mengajarnya maknanya ustaz. Saya tanya AJK masjid, dia kata paling ramai dalam masjid tu dalam 30 orang, 25 orang. Ni yang berlaku di Terengganu sekarang, masjid yang di bawah kerajaan negeri Terengganu. Sekarang kita kuliah subuh sudah lebih daripada 10,000 orang. Nampak? Ni nikmat Allah yang patut kita syukuri. Nah, Allah boleh buat apa saja yang dia kehendak. Nah, kalau dia kata kosong masjid jadi macam Terengganu. Terengganu surau ramai orang. Surau, masjid tak ada orang. Kerja siapa? Kerja Allah. Nampak? Ah, kerja Allah belaka. Dia boleh buat. Kita boleh buat mahal-mahal tapi nak suruh jadi ramai, tak boleh. Melainkan Allah yang caturkan. Nampak? Jadi bila kita keadaan sekarang, tak ada benda dah kita. Allah nak kesyukuran daripada kita. Nak berterima kasih. Neh. Ha, jadi kita tengok ni, bukan saja-saja orang yang nak mengadakan program, nak bukan dua saat punya kerja, nak bermesyuarat, nak pergi buat tu buat ni, telefon situ ni, nak menjayakan program. Baca keluar pula satu hadis, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Tak berterima kasih pada manusia, tak berterima kasih kepada Allah. Nampak? Kita mari program, parking motor masuk, balik, start motor balik. Orang yang nak buat program, nak dengan fikir masalah flyer, dengan banner, dengan permit, dengan itu, banyak. Patutlah nak kita juga berterima kasih kepada orang-orang yang telah bersusah payah untuk memudahkan kita dalam negeri kita ni, nak untuk hadir majlis-majlis seperti ini. Bukan berada jadi gitu. Nah, Tok Imam kata, malam esok kita buat program sekali nak. Daripada awal pagi sampai petang, beres. Haa, kau ni? Kung payakung, beres. Apa kata ni? Itu Tok Imam, bukan Allah Ta'ala. Banyak kerja kena buat. 3 minggu, 4 minggu tu berlelah payah. Nampak? Jadi, tengok sempurnanya kita. Tak diajar oleh agama yang dibawa datang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, dua perkara tadi. Jaga-jagalah. Jangan bagi batal. Nah, kerana tidak boleh dah kita nak sujud sahwi kalau batal iman kita. Batal Islam kita tak boleh lah kita nak sujud sahwi. Nah, ha, jadi jaga betul-betul. Nah, walau siapa kita, walau hobi kita berlainang, walau minat kita berlainang, tapi kita satu saja atas dasar iman dan Islam. Bila saja, di mana saja, yesterday, today and forever, dulu, kini dan selamanya, kita akan sentiasa nak menyebelahi orang-orang yang suka kepada agama Allah. Soalan yang pertama, saya nak pergi solat jemaah. Bawa motor, cari masjid, dah jumpa-jumpa. Dah jumpa masjid, imam dah tahiyat akhir. Siap habis salam dah. Soalan saya, boleh tak saya sambung belakang makmum yang lain yang kurang satu rakaat dengan niat solat jemaat dan saya kena solat zuhur sendiri ke? Ha. Dia kata dia nak pergi solat jemaat, bawa motor, cari masjid. Tak jumpa-jumpa sampai-sampai orang dah tahiyat akhir. Ha, dia bawa motor cari masjid nak sembahyang jemaat tapi lambat sampai. Pasal apa dia lambat sampai? Pasal dia bawa motor. Kalau motor bawa dia memang cepat sampai. Dia bawa motor. Bawa motor jadi lambat sampai lah. Neh, dah siapa-siapa orang dah tayak akhir. Neh, jadi ada seorang makmum yang bersolat sambung rakaat. Adakah dia dapat rakaat jumaat? Kata setengah ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i, ya, dia masih mendapat solat Jumaat. Nampak? Kerana bersambung-sambung masbuk yang dapat satu rakaat, tak sekurang-kurang jemaat satu rakaat. Adakah jemaat dia sama dengan jemaat orang lain? Ulama jawab dua jenis jemaat dia dapat. Yang pertama sama jikalau dia telah dihalangi oleh uzur syar'i sungguh.
Nampak? Yang kedua tidak sama, kerana memang jenis bawa motor tak naik. Sengaja mari lambat. Nah, soalan seterusnya, boleh tak kalau sedekah infak kita niat dalam hati pahala sedekah dan ganjaran pada orang yang sudah mati? Adakah pahala itu sampai terus? Sampai kiamat pada orang yang sudah meninggal? Contohnya untuk atuk yang sudah meninggal. Dia sedekah, katakan dia bersedekah. Dia pergi petang-petang tengok bazar Ramadan, ada orang minta sedekah. Dia bagi RM1 atau RM10. Dia niatkan sedekah itu untuk tok dia. Adakah sampai kepada tok dia? Maka jawab jumhur ulama, sama macam orang hidup juga. Boleh beri manfaat atau tidak, sama macam kita masih hidup dalam dunia. Nah, kita nak atur duit ke orang, belum tentu sampai, melainkan dengan izin Allah. Kita ambil surat, kita tulis molek, kita bubuh stamp atau surat. Patut 20 sen, kita bubuh stamp 30 sen. Siap jilat, jilat, tepek mana. Tapi kalau Allah tidak izin, sampai tak surat? Tidak sampai. Tapi ada kala kita tak ingat nak letak stamp, sampai juga surat. Tak ingat nak letak stamp. Nak, neh? Tulis. Stamp tak ingat letak, sampai. Tapi kadang-kadang kita tak stamp, RM5 tak sampai. Dengan izin Allah. Postman mati, langgar di lori tengah jalan. Habis surat-surat terbang. Atau postman malah nak atur, pergi kat sungai, lepoh dalam sungai surat. Nampak tak? Neh? Pernah berlaku dulu. Nah, jadi begitu juga yang telah mati. Nah, cuma ulama kata biiznillah, semua dengan izin Allah. Kalau Allah izin, tidak ada suatu perkara pun yang payah. Soalan seterusnya, rumah saya letak berhampiran dengan 3 buah surah. Surah A, surah B, surah C. Dibuat pelang sini. Surah A merupakan surah yang paling hampir dengan rumah. Soalan saya, bolehkah saya tunaikan salat jemaah di surah B dan C atas sebab adanya kuliah pengajian? Oh, dia nak pergi surah yang ada kuliah. Jawabnya boleh. Neh, tetapi kata tok-tok guru lah. Kalau dekat dengan rumah kita tu ada surah, kalau kita tak pergi jadi tak boleh didirikan jemaah, maka tak boleh. Kita pergi dulu biar boleh didirikan jemaah, lepas tu kita pergi dengar kuliah di surah B. Faham? Jangan dengan sebab kita tak pergi, tidak boleh didirikan jemaah. Tapi kalau jemaah sudah ada, maka boleh kita terus ke surau B. Faham? Yang tak boleh, jangan kita tak hadir sehingga jemaah tidak dapat didirikan. Soalan seterusnya, apakah kedudukan seorang Muslim yang meninggal dunia dengan hanya tahu baca Quran tanpa mengetahui hukum-hukum tajwid? Baik. Al-Quran inilah satu kalam yang sangat istimewa sehingga Allah kata, kalau kita tak faham pun dapat pahala. Dipanggil sawabul qiraah, pahala baca. Neh, tak faham macam tok kita, mak kita baca Quran lah malam-malam kan, waktu tu kan baca Quran. Nah, cucu baca Pedang Siti Awang, tok baca Quran. Kita tanya tok kita, baca benda tu, baca Quran. Dah surah benda, surah benda, surah benda. Tak tahu benda orang tua. Dah tok tahu tak benda mana? Tak tahu, kata ulama boleh pahala. Dapat pahala membaca itu hebatnya kalam Allah. Nampak? Apatah lagi kalau kita tahu. Baik. Soalan pula dia kata, dah kalau kita tidak tahu membaca dengan tajwid, dengan bacaan yang betul, lagu mana hukumnya? Dalam Quran kata, waratil Qur'ana tartila, bacalah Quran mengikut hukum-hukum yang betul. Dia baca Quran sama dengan hukum semayang, sama dengan hukum buat haji dan seumpamanya. Siapa yang tak belajar rukun semayang tetapi bila dia semayang semuanya betul, maka semayangnya sah. Nampak? Siapa yang belajar lebih-lebih lagi lah. Mana kalau dia tak belajar pun rukun semayang tapi dia buat semua rukun 13, semayangnya sah. Faham? Jadi yang penting sekali bukan belajar tu, iaitu buat dengan betul. Cuma biasa kalau kita nak dapat yang betul, kena belajar. Nah, maka datang kewajipan belajar. Sebab biasa kalau tak belajar, betul ke tak betul? Kalau tak belajar, biasanya tidak betul. Maka Quran pun begitulah juga. Siapa yang tidak belajar hukum tajwid, tak belajar berguru, tiba-tiba dia baca betul, berdosa tak? Tak berdosa. Cuma pada adat, bila tak belajar, salahlah baca. Tak usah kata surah, alifnya salah dah, bernya salah dah. Nampak? Nah, jadi
Ini adalah wasitah. Pertengahan yang menjadi perantaraannya adalah ilmu. Jadi siapa yang mati dalam keadaan dia tak pergi belajar, belajar Quran, sehingga dia tak dapat baca Quran atau dia baca dengan salah, dia berdosa kerana dia cuai. Allah beri dia segala fasiliti, peralatan untuk dia boleh belajar. Nak padahal nak pergi belajar Quran, Tuhan beri telinga, Tuhan beri lidah, Tuhan beri mulut, Tuhan beri kaki, beri kesihatan, beri gaji, beri pangkat, beri kereta pula. Eh, tak pergi belajar juga, maka kita cuai. Kecuaian itu akan Allah murka kepada kita. Nampak? Ha, jadi Quran ni kita kena pandang lebih. Bukan tak boleh baca buku lain. Nampak? Tetapi buku Quran ni istimewa daripada langit. Nah, jadi kita tak anggap istimewa pasal kita tidak ada ilmu. Nah, kadang-kadang pencing baru nak pergi belajar Quran. Nah, berapa dah umur? 69. Mari dalam hati yang nak belajar Quran. 69. Nah, dah 69 mari nak belajar. Ni boleh pergi belajar gigi dah tak bawa pula. Tak ingat bawa gigi, gigi suku. Dah 69 lah. Gigi pun dah lalu robok. Nah, jadi dari muda-muda kita tidak belajar. Nah, jadi pada adat siapa tak belajar dia baca salah. Nah, soalan seterusnya kita ada 6 minit lagi. Beritahu cara yang paling elok untuk orang yang solat fardu yang telah ditinggalkan dulu-dulu. Jadi tak ada cara. Bila masa saja kita berkesempatan silakan. Kerana bayar hutang ini nak dia tidak marah bila-bila masa pun. Lepas asar, lepas subuh, pagi, lepas duha, tengah malam, bangun malam, jadikan qada itu sebagai tahajud. Jadikan qada sebagai qiyam mulai. Nah, soalan seterusnya. Saya nak tanya, sah atau tidak salat saya jika saya pakai pakaian kawang saya tanpa pengetahuannya. Dia ambil kain kawang dia. Kawang dia tengah tidur, dia tarik seluruh kain kawang. Kesian kat kawang dia. Kawang dia tak pakai seluruh dalam. Nah, semayang subuh, dia kain baju kotor, dia tarik seluruh kain pelekat kawang dia. Dia pun pakai kawang dia kosong itu, undertaker. Nah, dia pun semayang. Apa hukumnya? Ulama jawab dua. Kalau kawan dia tu tahu kawan dia tidak marah, tak apa. Tapi kalau kawan dia tahu kawan dia tidak izin, berdosa menggunakan hak orang tanpa izin. Nampak? Dah semayang? Semayangnya sah. Soalan seterusnya. Saya dari kampung Jawa. Kawan saya tidak solat fardu di masjid kerana dia kata imamnya bergaji, kerana takut solat tidak sah. Tapi solat Jumaat dia pergi. Soalan saya, bolehkah imam terima gaji? Jawabnya kita nak jawab gua ni. Kawan dia kata, kawan dia tak pergi solat Jumaat kerana imam ada gaji. Kawan dia kata kalau imam ada gaji tak sah semayang. Ini mazhab baru ni. Dah. Jadi tapi semayang Jumaat dia pergi. Sebab tu kita kena tunduk kepada ulama dalam bab ilmu. Kita jangan pandai dari ulama. Ulama ni ustaz, tok guru, bila paik rumah dia rosak, adakah dia call tok guru lain atau dia buka kitab pak mazhab? Tak, dia panggil ulama paik. Betul tak? Dia panggil tukang paik. Padahal dia ulama besar dah. Betul, pasal tu bukan bidang dia. Walaupun dia ulama besar, walaupun dia hafiz 30 juzuk, tapi ni paik bocor. Dia akan telefon tukang paik. Tukang paik adalah alim yang berkuasa dalam bidang paik. Nampak lagi? Neh? Nak faham tu? Faham tak kita punya kiasan? Neh? Walaupun dia ulama. Neh, bukan tugas dia. Ezoh dia bocor, dia telefon ustaz, ustaz tolong buat ezoh saya. Ustaz tu saya tak tahu. Kenapa? Kat ezoh. Faham? Bermakna nak ajar kita di sini, dia ada bidang masing-masing. Nah, dalam bab ni ramai orang cakap bila imam ada gaji tak sah. Dia siapa? Mu dengar di mana? Dalam kitab mana? Dia tu bukan dalam kitab, kawan aku cakap. Dia kawan tu, kawan awak ni ulama mana? Dia, dia bukan ulama, dia tukang paik. Tak boleh, dia kena ulama. Ulama pula dia kena ada dalil. Nah. Telah ditanya kepada Imam Hambali rahimahullahu taala. Apa hukum imam yang bergaji? Bilal bergaji, ustaz bergaji, amir zakat, pekerja zakat dan seumpamanya. Jawabnya, telah mengharuskan orang yang lebih baik daripada aku, iaitu Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu.
zaman Sina Uthman bin Affan lah mulanya imam, para pekerja masjid, petugas-petugas agama dibayar gaji nampak daripada wang negeri. Neh, jadi hukumnya dijawab oleh ulama sampai sekarang tidak haram dan tidak masuk dalam bab membatal atau menjadi syarat sahnya sembahyang. Ini adalah bualan orang-orang awam saja. Dan yang kata tak boleh kerana gaji, tak boleh kerana dia sembahyang kerana gaji. Dia menerima gaji, hukumnya diharuskan ulang. Inilah fatwa yang terkenal dipanggil sebagai fatwa Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Siapa Sayyidina Uthman? Menantu Rasulullah, sahabat Rasulullah, sahabat 10 yang dijamin dengan syurga. Bukan Haji Uthman kontraktor, Sayyidina Uthman. Faham tak? Bila Sayyidina Uthman fatwa harus, adakah kita nak pandai daripada Sayyidina Uthman? Nak kita warak pada Sayyidina Uthman? Tak boleh. Melainkan kita tentu lebih warak daripada dia. Neh? Ha. Jadi betulkan balik. Soalan terakhir, helayan terakhir, ada 3 soalan. Saya sudah 20 tahun jahil dalam bab agama. Bila dengar ustaz ceramah baru ni, saya mula dekat dengan agama. CD ceramah ustaz baru ini saya beli sokmo. Saya nak minta izin kopi. Lah. Sebab ceramah lama tu keras sikit. Baru terasa diri tu jahil dan bodoh-bodoh. Tapi saya... Through so many years and so many changes, Olay Total Effects has helped me. Studio, tiba-tiba pergi beli kopi sekeping, lepas tu tuan jual balik. Tak? Ha, ini orang pergi tanya, Tuan Guru ni Abdul Aziz, dia punya hukumnya haram. Pergi kopi orang. Sama kita tunggu orang cetak buku, orang dah susah buat layout, buat apa. Tak? Siap buku, kita kopi jual balik. Hukumnya haram. Makan haram, ibadat tidak diterima. Ha, tu kita kena jaga baik-baik. Soalan seterusnya, dalam CD ceramah, apa hukum kita aminkan doa di hujung ceramah? Walaupun ceramah itu sudah bertahun lamanya. Apakah hukum aminkan doa lepas solat yang dimainkan dalam iPad dan seumpamanya? Dia kata kalau orang berdoa di dalam iPad, dalam CD, dalam TV dan sebagainya, kita amin boleh tak? Padahal dia berdoa lama dah. Nah, umpamanya rakaman tu lama dah. Rakaman solat Jumaat. Nah, siap, eh? Tulis tahun 85, lama dah. Kita pergi amin juga. Boleh ke tak? Telah ditanya soalan yang sama kepada almarhum Syekh Atiyah Sokor. Nah, iaitu ketua Lujnah Mufti Fatwa Universiti Al-Azhar. Dia menjawab, sunat juga kita aminkan dan dapat pahala. Dan jika Allah ingin, maka Allah perkenan. Walaupun, tapi orang tanya masa tu Syekh Atiyah Sokor dengan keset. Apa hukum kita mengaminkan keset? Nah, keset hak lama dah. Neh, zaman keset itu, tahun 80-an. Tak? Jawabnya dapat pahala dan sunat lagi. Tiap-tiap yang baik, walaupun sudah ribuan tahun, kita amin dapat pahala. Bahkan seorang ulama, kalau tak silap saya, Syekh Hasanai Muhammad Makhluk, juga almarhum bekas Mufti Besar Negeri Mesir, kita jalan-jalan-jalan dalam hutang, kita dengar suara orang berdoa. Kita itah tak nampak tuang. Boleh tak kita nak amin? Nak? Kita duduk dalam hutang, nak ukur balok apa serma tak? Eh? Dalam hutang lah. Bukan tepi-tepi bandar ni. Dengar orang berdoa, Rabbana tina fid dunia hasanah. Eh, mana? Tengok-tengok tak ada orang. Eh? Ha, ulama kata ni jin Islam. Jin Islam duduk dalam hutang. Dia berdoa agak jin Islam. Nak? Ha, dalam hutang dia ramai jin. Jin Islam berdoa semayang. Jin kapi curi balok dan sebagainya. Nah, ha. Jadi walaupun tidak ada tuang dan kita tak tahu yang berdoa itu kapi atau Islam, maka ambil asalnya itu adalah orang Islam. Maka sunat kita amin. Amin, amin. Jangan lari. Ingat eh, masuk lautan dengar orang berdoa tak nampak rupa. Jangan lari. Namun lari tak ada orang lagi. Nah, lagi benda orang berdoa. Takut benda. Nah, macam kita masuk semayang dalam masjid, kadang-kadang kita tengah R&R tak? Pukul 3 pagi, tak semayang isya lagi. Kita semayang, biasa kadang-kadang ada jin ikut belakang. Nah, kita rokok, kita nampak macam orang rokok. Ha, jangan takut, kata ulama, jin Islam. Dia nak semayang jemaah. Nah, kita bangun, sami Allah, kita tengok, dia pun bangun. Kita tengok, tak ada. Jangan lari, lari bodoh. Nah, jin Islam, dia tak kacau kita. Nak ni tak? Eh, dia tengok tak ada, lari terus. Nak jin Islam, dia tak kacau kita. Nak ni tak? Eh, dia tengok tak ada, lari terus. Tengah tayar awal lari, lari dulu lah. Nah, ini masalah. Jadi boleh, soalan terakhir pada pagi yang mulia ini, apakah amalan sunat malam yang ustaz amalankan?
bolehkah bagi tip sikit? Saya nak, saya ni jenis cak ayam saja. Ustaz cak biawak, wan. Gurah jangan marah, dia kata. Sebab itulah, kita nak cerita sikit tentang bukan amalan kita. Amalan ni sebenarnya atas masing-masing lah. Sebab tu dalam kitab hadis tentang amalan, macam-macam amalan Nabi suruh amal. Kita nak buat semua tak mampu. Nak, tak mampu pun. Nak, ni sahabat tak mampu nak buat semua. Sebab tu macam-macam benda. Ada yang kita mudah bagi kita, maka kerja. Ma tayassara minhu. Apa yang mudah bagi kamu, kerjakan. Sebab tu di akhirat nanti ada orang yang masuk syurga dengan sebab selawat. Ada orang masuk syurga dengan sebab qiyamulai. Ada orang masuk syurga dengan sebab tahajud. Ada orang masuk syurga dengan sebab puasa. Ada orang dengan sebab tasbih. Ada orang sebab dengan ngajar. Ada orang sebab jadi imam. Ada orang sebab jadi qadi. Ada orang sebab jadi menteri. Ada orang jadi raja. Ada orang jadi rakyat. Ada orang jadi bomba. Dia masuk syurga. Semua amalan-amalan kita buat belakalah. Hak mana mudah bagi kita. Nah, jadi orang tanya cuma pada umum. Tanya Nabi SAW. Benda amalan terbaik kalau amalan fardu, Nabi kata solat fardu. Dan kalau amalan sunat, solat sunat. Bermakna kalau amalan, solat. Nampak? Rabi'atul Adawiyah, di semayang sunat malam, 400 rakaat. Satu orang kata, 300 rakaat. Nampak? Tu boleh beranak. Kita tak boleh beranak, anak jatang. Tak siapa 300. Nah, tak apalah. 2 rakaat semayang, sebut dalam hadis, khairun minad dunia wa ma fiha. Jangan kita duduk kejar ke banyak. Nah, 2 rakaat semayang lebih mahal daripada dunia dan isinya. Siapa yang boleh semayang malam 2 rakaat setiap malam istiqamah, alhamdulillah. Kerana 2 rakaat ini bukan kerajaan Malaysia yang bayar, tapi kerajaan Allah yang bayar. Walaupun 2 rakaat semayang. Atau kita bangun malam, tak bangun pun semayang, kita hanya kata astagfirullahalazim, 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 bok tidur balik. Nampak? Lebih baik daripada dia tidur terus sampai ke pagi. Betul tak? Maka setiap amalan, walaupun yang paling kecil, akan mendapat balasan yang sangat besar. Kerana yang membayarnya adalah orang yang sangat kaya. Iaitu Allah yang ghaniyun anil alami. Yang sangat kaya. Bila Allah yang bayar, tidak ada benda yang sedikit. Bila Allah yang bayar, tidak ada yang murah. Bila Allah yang bayar, jangan kita pandang enteng atau kecil. Kerana dia sangat kaya. Batu kita dengar di Sweden, di Norway, pekerja penyapu sapah saja sudah dapat 2000 euro. Duit kita dalam 10000 ringgit Malaysia. Nak, mana menyapu sapah minta anak dara kita berebut kita beri. Tapi sini tak, tak boleh kita nak bayar gitu. Kerana kerajaan kita tidak sekaya kerajaan Norway. Dia dah lah kaya, rakyat tak ramah. Maka begitulah Allah. Walaupun dengan 2 rakaat atau sekali sebut alhamdulillah, tamlaul mizan, kerana yang bayar adalah Allah. Buatlah apa saja, istighfar, baca Quran, berdiri, tak larat berdiri semayang duduk, yakinlah balasan tidak sedikit, melainkan mesti lebih banyak. Akhir sekali nak sebut, orang yang paling sedikit dapat pahala dalam syurga, Allah beri dia. Orang lain lebih banyak, dia paling sedikit, Nabi kata, dia dapat tanah daripada Yaman sampai kepada Syam, kepada Syria, kerana dia paling miskin dalam syurga. Tanah dia seluas Syam sampai Syria, 3000 kilometer, dan dia akan diberi sebuah rumah daripada rumah yang pintu buat pada emas. Nak, dah kalau pintu buat pada emas, takkan dinding pelewu. Nak, pintu emas dah, faham-faham. Dan Allah beri dia 70 orang isteri, kerana dia yang paling miskin. Tu baru mak rempik yang masuk syurga, 70 orang bini. Dah kalau tu imam, satu kontena bini. Faham tak? Dia nampak. Dah. Jadi yakinlah kita, buatlah amalan apa yang mudah bagi kita. Yang bayar adalah Allah. Maka bila Allah yang bayar, tidak ada sedikit bagi kita. InsyaAllah yang betul semuanya daripada Allah, yang salah dan silap daripada kita sendiri. Terima kasih kepada semua pihak yang telah bersusah payah untuk mengumpulkan kita, agar-agar kita menjadi jam'an marhumah pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zinna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Fadil Ustazah Idrus atas kuliah yang telah disampaikan sebentar tadi. Mudah-mudahan